Yogyakarta. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Keraton Yogyakarta, kami mampir ke Museum Kereta Keraton Yogyakarta, teman-teman. Nah, di museum ini itu menyimpan beragam koleksi kereta kuda milik Keraton Kesultanan Yogyakarta. Untuk masuk ke museum ini, tarifnya adalah Rp5.000 per orang ya, teman-teman. Setelah dari Museum Kereta Keraton Yogyakarta, ini kami ke Keraton Yogyakartanya jalan kaki. Jadi cukup ambil ke arah kanan aja, terus ngikutin arah jalan ini aja teman-teman. Jadi nanti ketemu di ke keratonnya. Cukup dekat sih, jadi kurang lebih sih 5 menit aja kok jalan kaki. Adik, cuci tangan ya? Oh, pintar. Dalam? Saking Blitar. Jenengan Ibu sinten? Bu Nur. Oh, niki Bu Nur. Masih kan? Terima kasih. Nanti masuknya sama Bu Nur. Nggih, masuk sini, Kak. Ayo masuk sini. Ini total 14 hektar. Ya, semuanya bangunan saja. Oh. Termasuk Oh. Foto dulu ini yang sering kelihatan di TV ya. Foto di dalam ini ya. Ini dulu orang beneran. Iya, dulu ya. Ya. Ya, tapi sekarang kita hujan, sekarang ya. Bikin replika saja. Oh iya iya iya. Bikin replika. Ini orang beneran, ada 2.000 orang di dalamnya. Oh. Tapi ini hari Minggu jarang yang datang. Ada 6 pintu gerbang. Oh, 6 pintu gerbang. Ya. Makanya 14 hektar itu bangunannya saja bentengnya ya. 14 hektar bangunannya. Itu yang asli, orang asli beneran ya. Ya itu orang asli yang di sana. Itu pasien itu gantinya tiket. Itu begitu bersih lah. Kalau ada bangun itu banyak yang begitu di sini. Oh ya.
gedung kuning, sing jene. Gedung kuning di Amerika gedung putih. Oh, ini tempat tinggal sultan. Sultannya namanya siapa? Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini keraton ini Jogja ini sebelum ada republik dan negara kerajaan sendiri. Sekarang enggak bergabung dengan republik ya. Jadi ini untuk melestarikan budaya saja. Ini acara pernah ditemu di sini bangsa kentana. Acara-acara itu ya? Ya, perkawinan. Itu di tiang-tiang itu ada tulisan Arabnya Ali Kelamin ya. Sultan punya gelar Sayyidin Tanatogomo Kali Fatullah. Pemuka agama. Pusaka, di sana tersimpan emas 37 kilo. Nanti bisa ada duplikatnya saja. Ada emas 37 kilo. Lampu abadi. Jangan sampai mati ya. Di sini aslinya lampu itu ditambah minyak. Pusaka-pusaka banyak. Kalau emasnya nanti bisa lihat ya duplikatnya saja. Ini dayang-dayang kayak gemper nih kan pusaka-pusaka. Ini kartu tren. Anak perempuan di sana, anak laki-laki di sini. Kesatrian. Jadi kantor ini masih seharusnya masih jalan seperti dulu. Ya. Makanya, ya, makanya orang asing apa kesini senang ya. Karena lihat tradisinya itu belum di ini ya. Kan maksudnya belum dirubah ya. Dulu ini tamu-tamu teman-teman Belanda itu berunding di sini. Nih tamu-tamu ya. Dulu Belanda berunding di sini. Nah, fotonya. Besti. Itu kata maksudnya mata airnya biasanya ya zaman dulu zaman Belanda tuh ngasih ilmu ya jadi tapi kalau kita nggak tahu nah dulu berundingnya di sini aman saja jadi pikir-pikiran sana ya ini pemerintahan pusat ya. Ada 2.000 orang yang mengabdi kepada Sultan itu pengabdian saja, kebanggaan. Ke makan minum Sultan lihat di sana ya, itu untuk pesta-pesta. Kamu terjana. Ya kita lihat cangkir-cangkirnya dilapis emas sana ya. Oh ini cangkir-cangkir dilapis emas. Minumnya para raja-raja. Gitu Bu, bener. Sana ke sana dipakai kemben. Tandu pengantin. Oh itu. Ya, sekarang pakai mobil ya. Tandu pengantin. Yang gotong 30 orang. Yang gotong 30 orang. Ini ya. Itu untuk perempuan ini. Sekarang orangnya udah tua-tua yang usianya yang kerja di situ abdi dalamnya tuh umur 85 90 tahun ya sampai 100 tahun ada loh yang abdi dalam tuh kalau anak-anak muda jarang sekarang udah main TikTok. Oh pakai pasir ya Bu? Oh iya pakai stiker. Ini impor. Dulu. Ini tempat makan peralatan makannya. Peralatan makan raja impor dari luar. Sirinya gede banget ya. Ini yang dilapis emas. Emas. Nanti masih banyak barang-barang antiknya ya. Ini memang gini ya, Bu. Kursinya itu ya, sana satu. Ya, sultan. Ini kosong-kosong ini. Yang dulu keraton itu punya bank. Ini bank. Ini banknya ini, bank keraton. Ini bank keraton. Ini bacanya ya. Coba gimana baca? Bank keraton ini bacanya. Ya. Oh ini. Tapi bank ini keraton. Memang bank keraton ini. Ya, bank keraton ini bacanya. Oh, bagus sekali. Tapi di sana itu yang ambil orangnya di situ. Ini Sultan ke-9.
tahun ke-9 itu beliau bapak tahun 1988 itu di Amerika di Washington. Sultan ke-9, gak kelihatan ya. Apa ini? Itu mainannya 100 tahun. Ini mainannya? Mainannya Sultan. Iya. Ini dilapisin emas piringnya. Wah, besar banget. Oh, hobinya Sultan ke-9 masak. Ini peralatan masak. Wah. Ini bajunya dilapisin emas. Oh, jadi di sini tuh ada emas 37 kilo. Ini replikanya, tapi ini replikanya. Oh, fotonya di depan. Oh, jadi bentuk. Dari sini loh, Pak. Ambilnya dari sini, pojok sini. Oh. Bapak, ada kan Jawa kuno, hidupnya. Kono coroko. Ini mulai dari Belanda. Ini juga ke pasar-pasar. Apa foto di sini? Ini semuanya emas dan berlian. Apa foto enggak? Untuk sepi. Sendiri apa? Tukar sendiri aja, enggak apa-apa. Sok. Ah, 37 kilo. Disimpan di sini, cuman ini repliko. Ini zebra, ditanya 4. Aku enggak pas lah. Aku enggak pas. Apa ini? Wah, oh, baju pramuka. Oh. Ini zaman Jepang. Ini suatu waktu muda. Jabatannya 20-an ya. Masya Allah. Zaman Jepang, merakyat. Ini kurang langsung kok. Dengan Pak Karno, dengan Pak Karno. Ini dibagikan kepada orang Bali sana ya. Ini karena sekolah penting yang mengenang sejarah. Jadi iya, foto-foto dokumen aslinya. Pelantikan Pak Karno, penyerahan kedaulatan. Ini tulisan Pak Karno. Oh, ini tulisan Pak Karno ya. Semua menceritakan tentang kesejarahan. Oh, ini yang biasa dibuku sejarah ini. Iya. PKN dulu. Iya. PMP ini. Ini Sultan ini. Tembulannya tahta untuk rakyat. Ini yang di balai anu tadi ya? Di Bangsa Kencono. Oh, sana paling depan. Oh, yang paling depan. Ini dari luar negeri kemarin. Oh, ini penghargaan Sultan dari luar negeri. Tahta untuk rakyat. Bintang paling tinggi, bintang Mahaputra.
20 kilo itu penuh itu saja yang ini lain. Oh ini. Waktu meninggalnya. Meninggalnya di Amerika. Jantung. Oh, terus dipinjemin pesawat. Oh, ini kereta yang di sana ya? Oh, iya iya iya. Masih ada museum lagi ya. Jogja ya, joglo atau pendapa. Barang antik semua ini Mangkubuwono ke-6. 6 ya. Oh ini. Nah terus berarti di bawah gitu make up-annya. Oh. Ini kalau make up-an di bawah simpul. Ini jamnya 150 tahun lebih ada bulan, hari, tanggal, terang bulan. Oh. 150 tahun. 150. Ini barang-barangnya masih zaman antik semua, ori semua ya. Barang-barang pun ori. Lampu ini lampu. Iya, tanduk kerbau, Mbak. Tanduk kerbau. Lampu-lampu. Banyak yang direnovasi-renovasi ya. Alhamdulillah banyak pelajaran yang diambil ya, jadi bisa belajar sejarah lagi. Terus terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Ini kami mau ke penginapan dulu. Nanti malam insyaallah ke Malioboro. Sampai jumpa di vlog Malioboro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.